kalau Kak Kalina punya kayak lebih ke modern tapi tetap ada sentuhan klasik sama elegan gitu. Oke, Kak Vicky, Kak Kalina, hari ini fitting baju bisa diceritakan berapa baju dan gimana konsepnya, apa tadi yang di fitting? Aku pribadi untuk aku satu, Mama juga. Kak Kalina, kecahan dikit, Kak. Konsepnya sih kalau Kak Kalina punya kayak lebih ke modern tapi tetap ada sentuhan klasik sama elegan gitu. Terus emang dari Kak Kalina mintanya lebih simpel aja, tapi tetap nggak yang terlalu banyak pernak-perniknya. Oke, kalau buat Mama? Ya. Buat mana tadi? Buat keluarga? Mama itu warnanya itu tuh. Mama lain sendiri. Mama lain sendiri. Mama. Kalau keluarga warnanya itu tadi apa tuh? Biru. Biru ya. Kalau Mama lain sendiri. Oke. Kalau Kak Kalina sendiri berapa baju Kak yang di fitting hari ini? Hari ini satu. Oh, satu. Baju untuk resepsi atau apa Kak? Resepsi. Resepsi. Ada rencana berapa baju Kak kira-kira? Dua. Sama akad dari satu. Oh. Ini terlalu gaunnya kan warna putih. Nanti konsepnya seperti apa sih dari Mavic ya? Gladiator. Gladiator ya. Ya klasik Mavic. Tapi total berapa busana yang siapin untuk besok dari akad sampai resepsi? Tiga. Satu dipakai akad, dua dipakai untuk resepsi dan salah satu untuk resepsi yang dari GJC. Tapi tadi fitting udah cukup oke Kak. Atau harus ada yang perlu diperbaiki lagi mungkin atau apa? Ada yang dikecilin lagi. Iya, masih ada sedikit yang dikecilin sama dipendekin sedikit. Kalau kami sendiri, kali ini sehari ini siapa aja di sini? Yang ya mama sama adik-adik. Anak-anak, adik-adik semua keluarga lah, terus masuk juga ada beberapa anggota keluarga Kalina juga yang sudah dibuatkan, karena kan semua harus seragam, senada warnanya, nah udah diatur semua, pokoknya segala macam bentuk apapun CJC pokoknya udah mengatur juga, baik warna, konsultasi tentang modelnya, modelnya dan lain-lain. Berarti bisa dibilang ini fitting terakhir ya? Berarti tanggal yang ditentukan itu udah kayak 13 Maret? Jadi dong. Ya insya Allah mudah-mudahan apa ya? Iya mudah-mudahan aku sih pribadi udah apapun yang terjadi ya insya Allah akan dilaksanakan. Rencananya di mana Kak? Hah? Rencananya di mana? The Lodge Golem, tetap tempat yang sama kita The Lodge Golem di Gunung Putri, Dagorawi. Semuanya juga udah disiapkan di sana. Memang nanti juga ada teman-teman juga ada beberapa yang support, cuma mungkin kita karena emang ini masih di tengah pandemi, sekali lagi mungkin kita nggak buka undangan gitu loh, jadi mungkin mohon doa restunya aja buat semuanya, cuma kita akan ada acara di virtualnya.